Ini agak salah nih Om. Jadi jempolnya itu jempol Om turun. Iya, iya. Kalau ayunannya Om agak ke atas dikit kan. Ini dibuat jadi jempolnya itu kita mukul itu pukul backhand. Dorongannya harus searah sama tekanan jempolnya yang kayak kemarin saya bilang ya. Tadi Om jempolnya turun di sini. Jadi nanti cuman di gini aja Om. Tuh, cuman pelan ya. Pasin ya, udah bisa nih gila. Wah, lagi. Good. Bagus, good. Widih, itu udah langsung bisa tuh. Widih. Come back in. Alhamdulillah kamu latih bener ya. Wah, gila. Mantap, mantap Om. Wis, 66 tahun langsung masih latihan badminton, harus direkam nih. Oh. Wis. Oke, kita matengin backhand ya. Om kan kemarin udah belajar backhand-nya. Sekarang matenginnya, nanti kalau salah aku betulin langsung. Ya. Udah bener atau belum nih? Siap? Go. Nah, backhand pasin. Nah, pasin. 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 Oke. Ya. Ini agak salah nih Om. Jadi jempolnya itu jempol Om turun. Iya, iya. Kalau ayunannya Om agak ke atas dikit kan. Ini dibuat jadi jempolnya itu kita mukul itu pukul backhand. Dorongannya harus searah sama tekanan jempolnya yang kayak kemarin saya bilang ya. Tadi Om jempolnya turun di sini. Jadi nanti cuman di gini aja Om. Tuh, cuman pelan ya. Ya. Oke Om. Siap lagi ya. Lagi. Nah. Ya. Murni pukulannya dari poros Om. Jadi jangan pakai bahu. Jangan pakai ini nih bahu kayak tenis. Ya, dorongnya pakai poros saja. Nah, pakai poros. Nah, ini benar. Pasin. Nah, itu benar. Bagus tuh. Lagi. Nah, benar. Nah, itu benar. Bisa silang lagi gile. Ah, jangan sampai. Nah. Jangan sampai enggak stabil ya. Kalau Om mau silang itu kan tadi beberapa kali ngilang Om. Kalau Om mau ngilang dia tekniknya udah bagus sih, cuman tekniknya agak teknik ayunannya yang salah. Okay. Ya, kalau Om mau ngilang dia nggak boleh diputer gini, lambat kan kalau diputer, tetap di depan, cuman arahnya aja. Tuh, jadi di depan. Ya, di depan cuman dia lebih nariknya lebih jauh, buangnya silang. Kalau Om tadi kan agak muter gini. Gitu kan, jadi setengah nge-spin gitu. Kalau bolanya terlalu jauh di belakang, susah. Ya, jadi kita main bener-bener di pergelangan tangan aja tuh. Gitu. Pasin ya, udah bisa nih, gila. Wah, lagi. Good. Bagus, good. Widih, itu udah langsung bisa tuh. Widih. Widih. Oh, widih. Nah, tetap jempol ya, Om. Nah, tetap jempol, good. Iya, hati-hati, lihat bola. Pasin dulu. Iya, bagus. Sekarang kita lihat yang muda bisa atau enggak ya, Om. Hah? Yang muda-muda bisa atau enggak okay. Nih kita lihat. Oke, ganti. Kak, sama backhand ya. Sama backhand. Oh, backhand aja. Jangan mau kalah sama si Om. Go. Nah, kaki kanan ingat-ingat. Nah, kaki kanan. Ini jempolnya udah bener. Hentaknya kurang berani. Nah, hentaknya berani. Nah, hentaknya berani kaki kanan. Good. Nah, itu bagus. Ah, ya. Dia mukulnya nggak boleh pakai ini nih. Ya, mukulnya. Nah, itu Kak Claudia mukulnya pakai ini nih. Tadi kakak sebenarnya ngambilnya udah bagus di sini, cuman mukulnya karena pakai ini jadi susah. Mukulnya bukan pakai yang siku ini nih. Iya betul poros. Jadi cuman gini. Oh, ya. Nah kalau udah bisa juga, bisa 3 kali kayak gitu. Ya, jadi jangan pakai ini, pakai di poros. Ya, di depannya tek. Ya. Dihentakin pakai poros aja. Pasin. Nah, pasin. Nah, gitu bener. Lagi. Nah, itu bener bagus. Nah. Itu tadi belum sampai bolanya udah dipukul. Deketin dulu baru gitu. Dia mesti deket terus porosnya cepet. Ya. Kita kalau pakai bahu atau pakai ini banyak gak kenanya karena bola kan jatuhnya cepet. Bola tuh turun ke bawah cepet, jadi kalau kita nariknya kejauhan, nggak ke uber. Pakai poros aja. Ya, go. Good, lagi. Poros. Good. Poros. Nah, gitu. Poros.
Nah, itu bagus. Iya, deketin lagi. Nah, itu bagus. Nah, ini kalau aku kasih segini, tuh, kakau dia udah bagus. Kalau jauh sekarang. Nah, itu dia. Betul. Kalau jauh sebenarnya bukan tangan yang dipanjangin, tapi badan kita ikut nih rapetin. Nah, tangan makin jauh dari badan, itu makin hilang tenaga, makin susah dia makin jauh ya. Badannya aja, badan deketin. Nah, gitu, badannya deketin. Nah. Jadi dia harus stay-nya di sini terus, agak mepet, jangan terlalu mepet, jangan terlalu jauh. Betul. Kalau panjang dia nggak ada tenaga. Sekalipun kakak dapat juga nggak bakal jauh, ya. Lagi kak. Terus ya. Tuh. Bagus tuh. Nah, tuh bagus lagi. Iya, kakinya. Nah, awas jauh ya, jauh sekarang. Good, jauh lagi tuh. Tuh, jauh lagi. Wuh, tuh bagus tuh. Karena deket. Nah, karena dideketin jadi bagus. Tuh kan, lagi. Tuh, lagi kaki kanan. Iya, itu agak panjang. Hilang lagi. Iya. Eh, ingat-ingat kalau panjang nggak boleh cuma tangan. Kakinya mesti deket badannya. Oke, ganti. Ini mah, backhand udah bagus ini. Nah, kakak tambahin ya, jadi satu kali backhand datar, satu kali placing silang. Jadi satu kali kenceng, satu kali silang. Ya, coba ya, kenceng. Nah, silang. Nah, kenceng. Silangnya halus aja. Bagus. Kenceng. Silang, pasin. Nah, lagi kenceng. Silang. Tangannya udah kuat nih. Ini bedanya kalau yang udah sering latihan sama yang baru belajar gini nih. Lagi ya kak, bagus, kepretannya bagus. Wes, ya kalau jauh jangan terlalu buang ininya aja. Ya kalau mau nyilang, jadi gerakannya sama. Nah. Ya. Udah bagus, dikit aja, cuma tinggal benerin dikit. Kalau bisa gerakannya sama ya. Jadi kan kalau Kak Adit kan tadi datar begini, kalau nyilang begini kan. Nah kalau ini kalau bisa sama gerakannya. Jadi pas datar kita gini. Ya pas nyilang sama. Tuh gerakannya sama. Nah, jadi nyilangnya nggak perlu tinggi ya? Nggak perlu tinggi. Ya di drape aja. Di drape gitu. Atau kalau mau placing ini juga nggak apa-apa. Good lagi. Silang. Bagus. Nah samain lagi. Nah samain lagi. Nah ini bagus. Kenceng nih. Samain lagi. Widih, bagus, bagus, mantap. Ini biasa kalau backhandnya kenceng begini, viewersnya banyak nih. Om, forehand backhand ya. Okay. Tadi kan udah backhand, terus sudah forehand. Sekarang forehand backhand. Ya pindah tangannya harus cepet. Dipindah tangannya harus cepet. Jadi dari forehand ke backhand, forehand ke backhand. Kaki kanan semua, pelan-pelan aja om. Siap, mantap. Good, kiri. Bagus, kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Bagus, kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Wait. Iya, lagi ya, Om. Perhen. Beken. Perhen. Perhen. Beken. Perhen. Bagus, beken. Kaki kanan, Om. Jangan kaki kiri. Ah, itu salah kaki. Ya, harus kaki kanan. Nggak boleh nyilang gini dia. Ya, oke. Kaki kanan. Kaki kanan, Om. Ya, kaki kanan. Kakinya, iya, kayak gitu. Ya, jangan disilang. Good, kaki kanan. Bagus, satu lagi deh. Siap. Kanan. Kanan. Kaki kanan. Kaki ya kaki kanan terus. Ayo om. Jangan mati. Oke sip. Thank you. Gimana om? Capek gak? Lumayan. Baru lumayan ya om ya? Baru lumayan. Wah. Wow. Backhand enak om backhand. Alhamdulillah kamu latih bener ya. Wes gila. Mantap mantap om.